Pak. Bicara, Pak. Setidaknya buka mata Papa. Padahal baru aja kita deket, Pak. Kenapa Papa gak pernah bilang kalau kondisi Papa seperti ini, Pak? Kenapa, Pak? Papa? Papa? Papa bangun, Pak! Papa bangun! Papa! Perlu nyetir sekencang ini. Papa nggak perlu ngatur-ngatur aku gimana aku nyetir. Kalau sekencang ini, sayang pemandangannya. Sia-sia kita nggak bisa nikmatin. Sebaiknya alasan hari itu penting. Banyak jadwal yang gue korbanin untuk hari ini. Dan Papa inget. Gak bisa Papa ngatur-ngatur aku. Aku udah besar. Aku bukan Raga yang Papa tinggal waktu kecil dulu. Di depan, ambil janji itu. Kenapa berhenti? Kita mau kemana sih, Pak? Kenapa? Kamu takut? Aku nggak akan jalan sebelum Papa ngasih tahu mau kemana kita. Yang terlihat mata sering mengecohkan pikiran kita. Itulah kenapa banyak penakut, pengecut, gagal sebelum mencoba. Ayo jalan. Ini jalan kita menuju ke sana. Papa, ayo, Pa. Yeah.
Papa! Pa! Papa! Pa, apa nggak apa-apa? Eh, Pa, pelan-pelan, Pa. Eh, Pa. Oke, tahan. Oke, Pa. Pa, kita kembali aja ya, Pa. Medannya terlalu berat. Ayo, jangan terus. Papa bisa. Pa, kita nggak akan mungkin sampai di atas sana sebelum sore, Pa. Apa dengar aku nggak? Jangan jadi laki-laki pengecut. Jangan terus. Pa, jangan panggil aku pengecut. Seorang pengecut bukan hanya diukur dan naik turun gunung. Seorang pengecut itu tidak bisa menerima kenyataan. Cuma pergi. Mikir diri sendiri. Dasar keras kepala. Sebelum ketemu mamamu, papa laki-laki penakut dan pengecut. Yang gak berani mengambil resiko. Lewat alam, mama merubah papa seperti saat ini. Papa nggak bisa menjadi ayah yang baik. Sering papa nggak ada buat kamu. Apa yang membuat papa nggak selalu ada buat aku? Papa selalu ingat mamamu. Setiap bersama kamu. Ternyata papa tidak sekuat itu kehilangan mama. Apa, Pa? Papa hancur. Tapi papa tidak mau kelihatan lemah di depan anaknya. Papa tahu nggak sih? Aku masih kecil, Pa. Aku butuh papa saat itu. Bukan papa aja yang kehilangan, Pa. Aku juga kehilangan mama. Maaf. Huh.
Mama? Papa mau bawa ini ke sana. Papa ingin beritahu ke kamu. Papa. Mama akan bahagia selamanya di sini. Your time is limited. Spend it wisely.